Hai, welcome to my channel. Hari ini aku mau ke studio foto yang kekinian banget. Kenapa aku bilang kekinian? Karena metode fotonya tuh kayak aku baru gitu loh nemuin. Jadi kita foto diri kita sendiri, kayak numpang sewa studionya aja. Namanya Nara Self Studio, tempatnya di Karadena Cibinong. Ada juga loh yang di Sawangan Depok. Kita lihatnya nanti seperti apa sih tempatnya. Aku lagi jalan dulu ke sana nih. Kebetulan aku tuh udah booking dari 3 hari yang lalu ya, DM di IG-nya. Nanti kalian juga bisa cek sendiri di IG-nya langsung. Ada waktu kosongnya kapan. Bisa langsung pembayaran. Biasanya sih langsung dimintain DP-nya, kayak minimal berapa sih, 50.000 kalau nggak salah untuk DP-nya ya. Ini aku sekarang mau isi bensin dulu guys, soalnya habis. Jadi tempatnya udah sampai nih aku. Ini tuh guys, Nara Self Studio. Sampingnya Stik Union Percis. Udah, kita turun yuk. Masuk ya. Oh mas, aku udah booking ya. Iya, atas nama Eka ya? Iya. Ya, tapi mau rapi-rapi dulu ya, jam 11 kan? Iya. Coba. Oh, boleh nih. Boleh. Wow! Tahu enggak sih tempatnya tuh super adem banget, terus bersih. Di sini ada kaca full gede buat kita biar bisa merapikan riasan kita yang udah luntur. Dan ada juga berbagai macam aksesoris kayak kacamata, topi, bando buat menunjang penampilan kita saat difoto nanti. Nah, setelah di set alarm waktunya, kita ditinggal sendiri di studio. Bebas deh tuh mau pose apa aja ya kan. Kita dikasih remote buat klik fotonya. Seru banget kan? Aku udah selesai fotonya dan aku udah dikasih dua hasil foto. Mau lihat tuh. Lagi. Lucu banget kan? Ayo, siapa yang mau foto studio kayak aku tadi? Dan harganya murah banget. Nah, jadi kalau kayak aku tadi foto sendiri itu bayarnya Rp59.000 per 10 menit foto. Foto yang dicetak hanya satu. Untuk pertama kali kayak aku tadi sih agak masih baru ya. Jadi aku masih belum terbiasa, masih adaptasi. Karena apa? Jadi mataku tuh ngelihatnya selalu ke layar. Padahal kita harusnya kan lihatnya ke kamera. Jadi hasilnya tuh mata aku kayak. Jadi buat, tapi kalau yang udah biasa udah enak banget sih. Terus kita juga kan sambil pegang remote. Sebenarnya sama aja kayak kamu foto pakai HP nih, kamu bisa timer. Jadi remote-nya itu ada tombol yang buat diklik langsung foto, ada juga yang diklik timer 2 detik. Aku saranin sih yang 2 detik, jadi kamu bisa sambil perbaiki pose kamu dulu ya kan. Pokoknya seru sih, seru banget. Dan aku tuh banyak juga foto yang bagus-bagus. Kemudian dicetakinnya juga langsung, gak pakai lama. Terus pokoknya puas banget deh foto di Nara. Jadi pengen ajakin keluarga buat foto di sana. Karena sekarang di lantai 2-nya itu ada satu studio lagi khusus buat foto keluarga, foto wisuda. Jadi fotonya tuh difotoin sama mas fotografernya nih, yang ini nih. Jadi sama profesionalnya nanti difotoin. Tapi kalau itu harganya beda ya. Sok langsung aja ya ke Karadena Cibinong. Lokasinya pas banget sebelahan sama Stik Union. Oke, makasih udah nonton. If you like this video, please like and subscribe. Bye!